jualan aja. Katanya dosa. Tenang Ki, gue udah tanya Pak Sofyan. Kata Pak Sofyan, kalau orang jualan kagak dosa. Yang dosa nyuruh orang batal puasa. Oh begitu. Yaudah, kalau gitu Mang Kasman jualan lagi. Iya, tadi juga Pak Sofyan udah beli channel gue. Alhamdulillah. Berarti bisa dong sedekah. Lu ngapain Ki? Mau ketemu Lola. Mau ngambil laundryan lagi ya? Bukan. Uang laundryannya kurang ya? Bukan. Panggilin aja lolanya. Ya, iya. Ya udah, ya. Mbak Lola. Mbak Lola. Iya, Mbak Nia. Ada apaan? Ada Bang Udin nungguin di depan, mau ketemu. Bang Udin? Mau ngapain ya? Oh mau ngambil laundryan kali ya? Tapi belum ada laundryan, gimana ya? Bukan. Oh apa jangan-jangan uang yang kemarin kurang ya? Bukan juga mbak, ya udah mbak temuin aja sana. Ada apaan ya? Yaudah yuk, mari temenin. Bang Udin, ada apaan? Aku mau ajak buka puasa bareng. Mau kagak? Ya Bang Udin, maaf banget ya. Tapi Lola kagak bisa. Kalau Bang Udin mau, sama Mbak Nia aja nih. Mbak Nia mau kan ya? Ya kalau saya sih, kalau diajak ya mau-mau aja Mbak. Tuh kan, Bang Udin, Mbak Nia mau. Tuh Mbak Nia aja. Kakak, Bang Udin mau balik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cici Mania. Mbak Nia kenapa? Kok merangin begitu mulutnya? Iya mbak, kesel sama itu tadi. Sama siapa? Sama Bang Udin? Kesel, iya? Iya, sama Bang Udin. Sok jual mahal, sok kegantengan. Masa deketin Mbak Lola? Ya, nggak cocok lah mbak. Mbak Nia. Mbak Lola ini, orang lagi kesel kok dicie-ciein. Mbak Nia cemburu ya? Oh, atau jangan-jangan Mbak Nia demen ya sama Bang Udin? Cie, gengsi. Cie, sekarang Udin.